Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku mau kasih tahu resep es cincau gula susu yang cara buatnya gampang banget. Buat kalian yang mau tahu resepnya, stay tune terus ya. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan loncengnya untuk update-update resep rumahan terbaru. Nah, untuk bahan-bahannya cukup siapkan 75 gram atau sekitar 4 sendok makan gula pasir, 125 gram gula merah yang sudah dihancurkan, 2 lembar daun pandan, 1 saset susu kental manis, 1 bungkus cincau hitam. Di sini aku beli cincaunya di tukang sayur dengan harga Rp4.000, atau kalian juga bisa buat cincaunya sendiri menggunakan Nutrigel rasa cincau atau grass jelly. Dan yang terakhir, 400 ml air. Didihkan air, kemudian masukkan gula merah, gula putih, daun pandan, dan aduk hingga harum serta gulanya mencair. Setelah itu saring air gula, kemudian kita parut cincaunya. Dan untuk penyajiannya, kita ambil cincau yang sudah diparut, air gula, dan susu kental manis. Untuk rasa manis bisa disesuaikan sesuai selera ya. Selanjutnya tambahkan es batu dan aduk hingga rata. Inilah resep es cincau gula susu yang pastinya enak dan gampang banget. Pokoknya kalian wajib coba. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat.